Oh, terus dia kayak itu. Hi guys. Come back to Renizy channel. Kita di mana nih? Jadi for today's content, jadi sarannya kita mau makan Korean food di kawasan Blok M, guys. Jadi Dharma Wangsa. Jadi tempat pertama yang bakal kita datengin itu namanya Gayasung. Oke, guys. Jadi setelah kita makan Gayasung nanti baru kita langsung ke Kmart buat the topoki, the best topoki in town. For the snacks, yeah. Yes. Kamsahamnida. Jadi sekarang kita mau order makanannya. By the way, surprisingly ternyata interiornya udah berubah banget. Dan sekarang tuh kayak ada private roomnya. Sekarang kita langsung mau pesan aja. Jinro chamisu. Sorry guys, di sini itu ternyata nggak ada kimchi yang sawi, yang cabbage tuh nggak ada. Jadi dia cuma ada this one, ini this type of kimchi. Terus ini kayaknya lobak. And also this is my favorite. Ini tuh lobak kumi. This is perfect for eating jajangmyeon. Welcome to Renizy channel. Tanya nggak saya? Bersama dengan crispy chicken. Wee. Is that good? Guys, jajangmyeonnya. Okay guys, sudah sampai makanannya. Okay guys, let's eat. Yay. Wih, dikit ternyata ya. Kita pesan yang small portion, tapi seingat kita tuh kayak banyak banget. Tapi ini gak terlalu banyak sih sebenarnya. Aku dulu gak ada small portion. Kayaknya ada deh. Tapi kita udah lupa karena udah lama. Ini kuah jamponya enak deh. Gak bisa sih. Udah itu aja. Crazy, you know? Terus kalau bagi yang kurang rasa pedas, bisa pakai chili powder. Yes. Makanya juga hari ini tiba-tiba maunya konten makan mie hitam. Mie-nya udah habis. Last bite. Here's very good. Oke, sekarang lanjut kita mau langsung ke Kmart. Let's go. Favorite section. Topoki original. Mana mandi? Kak, originalnya sendiri tuh dapetnya sebelum sih? Coba foto. Kamu gimana? Not sponsored by this one. Ayah chamisu. Blue or pink? Blue. Ayah mau itu. This one? Yes. Ya, kayaknya enak. Oh, what is this? I'm team Samyang, you know. Samyang cheese. Iya, ya. Kok dia pinknya adanya yang kayak gitu ya? Iya, gak lengkap ya. Ini enak banget.
hotel-hotel Korea dia pakai air lagi ini ya. Cheers. Cheers. For me personally, I'm not a big fan of mandu, so it's a big no-no for me. Yeah, what's up? Let's try the tteokbokki. Let's try the tteokbokki. Deng. Biasa dia udah dapat telur juga deh. This is what I craving for. Egg. Ya, yeah, dia benar-benar mendok banget. Sausnya itu kental banget gitu, lihat enggak sih? Kayak bisa tteokbokki itu rasanya light banget gitu orang-orang dulu. Iya. Yeah. Kok ini mendok habis. Biasa dia not a big fan of tteokbokki biasanya. Tapi di sini kayak dia suka banget ya sih. So, dia kental, kuahnya benar-benar kental. Dipanasin terus gitu. Kentangnya agak berjarak ya, dia lagi pandemi. Sekarang kita udah balik ke mobil. Tada! Jadi kita beli snack-snack di Korean Mart tadi buat kita makan. Di K-Mart. Dan kita bakal review snack-snack yang kita beli apa aja, oke? Dari K-Mart. K-Mart. Okay. So, first thing first. I mengira ini rasanya harus asin. Asin, asin, gurih, dan kayak savory ya. Manis. Terlalu. Enak? Tapi enak sih. Enak ya? Enak. Buat cemilan santai. Next, tadaa. Jadi isinya itu coklat, nama brandnya itu High Thai. Jadi ini tuh salah satu yang disukain banget sama Jungkook BTS guys. Say hi to High Thai. Jadi tadi ada yang biru sama yang pink, tapi dia pilih yang biru, jadi... Cause I like blue! By the way, ini blue tuh... is blooming! By the... Wow! It's a ball! It's a... it's a home run ball, jadi ini so best... So many ball! So many ball! It's crunchy one. Yes. A lot. Yeah, not crunchy. Eh, chubby bunny yuk! Chubby bunny. Kita challenge berapa banyak home run ball ini yang bisa masuk ke mulut kita. Masuk habis dong saya mau beli. Iya. Chubby bunny, Chubby bunny. Guys, next kita mau coba ini. Apa ini? Ini kayak chocolate crackers gitu. Ini kenapa? Ini kenapa aku ambil? Tadi ada orang kayak orang Korea asli gitu. Dia terus dia tiba-tiba ambil ini. Jadi aku penasaran kayak kenapa ya orang Korea kok kayak mana rasanya? Kita penasaran. Sekian banyak kenapa dia ambil ini? Yeah. So this snack makes you can speak Korean. Ninja? Ini boya. Lambuk amsamu. Manis. Oke. Terakhir guys, untuk penutup, ini salah satu crackers yang disukai juga sama Jungkook, sama Jimin. Ini dari brand namanya brandnya Nongshim. Jadi ini banana cake. Ini terkenal banget nih. What is this snack ini? Karena orang Korea memang suka makan banana. Banana. Tapi surprisingly ini emang enak sih. So yeah, I hope you guys are enjoy watching my video. Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. See you in my next video. Goodbye.